Hari ini kita pasang expander ya. Tuh. Expander pakai velg ring 18 ASR mid 05. Kita lihat pasang ini. Nah ini dia, ternyata udah dipasang semua tadi, lagi di balancing. Ini HSR mid ya, mid 05, ring 18, lebarnya 8, PCD nya 5x100, 5x114, warnanya black red ya. Tuh. Merahnya candy, ini cakep nih. Untuk bannya dia pakai 225/50/18, akselera PHI. Ini satu udah balancing, itu lagi nunggu. Nah, ini kalau HSR mid 5 ini pakai dop yang kayak gini ya, karena model off-road jadi dopnya keluar kayak gini, gampang. Ini bisa dipasang di HRV, CRV, Terios, Ras, Innova, Foxy, Alphard juga bisa. Terus untuk 500 nya bisa masuk di Altis, di BRZ, Impreza ya, terus FT 86 boleh nih pakai ini nih, keren. Tinggal sesuaiin bannya aja. Kita balancing dulu. Udah di setel ring 18. Sepuluh gram berarti segini nih, 10 gram. Ini nih sekali lagi ini cuma tempel sekali langsung jadi, langsung oke. Biasa harus dipencet dulu. Nah, selesai ya. Udah nol, tinggal dicopot. Langsung bawa ke depan buat dikasih nitrogen. Nah, ini dia tadi aku pakai velg ini ya. Dia model Rockstar, KMC Rockstar ring 8. Ini ring 17, pakai ban 215/55 ring 17. Ini habis nyoba-nyoba sih, pakai ring 20 model Rockstar juga. Ini pakai ban 245/35/20 akselera. Ini kita lihat lagi pasang. Tinggal kencengin, pasang dop, selesai. Tinggal tunggu yang belakang.
angin 35 seperti biasa. Ini udah kepasang nih. Udah pakai centering juga di dalam biar nggak geter. Ini dia expander yang pakai velg mid ya, dari ASR. Ini mid 05, ring 18, lebarnya 8, PCD-nya 5100-5114, warnanya black red ya. Untuk bannya dia pakai 225-50 ring 18, akselera PHI. Kita lihat offsetnya untuk depan, rata bodi ya. Untuk yang belakang, belakang juga sama, agak masuk dikit. Buat kalian yang mau ganti velg kayak gini juga, bisa langsung ke Zurich Rider ya, di Jalan Jenderal Sudirman nomor 323, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Atau yang ada di luar kota bisa langsung kunjungi Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak kami di link ada di deskripsi.